Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan ASN sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi video tentang cara pengisian form LHKASN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah, jika teman-teman baru pertama kali mengisi laporan LHKASN, maka ada baiknya terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Akan tetapi, jika pada tahun sebelumnya teman-teman sudah pernah membuat atau mengisi laporan LHKASN, maka teman-teman hanya tinggal memperbaharui atau melakukan penambahan data saja. Apakah ada harta yang bertambah, berkurang, atau tetap? Setelah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah teman-teman dapat mengakses internet dengan alamat webnya lhkasn.kemenkumham.go.id. Langkah selanjutnya, setelah masuk ke menu pengisian LHKASN, bagi rekan-rekan yang belum pernah mengisi LHKASN, maka pilih menu daftar. Akan tetapi, jika pada tahun sebelumnya pernah mengisi LHKASN, maka langsung ke kolom tabel yang berisikan NIP dan kata sandi. Kemudian, pilih menu masuk. Setelah masuk, akan keluar atau muncul tampilan menu beranda yang di atasnya bertuliskan LHKASN. Kemudian, arahkan kursor dan pilih menu buat LHKASN. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengisi LHKASN sesuai dengan petunjuk tanda panah yang saya buat. Demikian, selamat mengerjakan.